kita cobain dulu nih ya. Yang pertama dari Karatza. Wow, itu yang apa sayang? Ini apa? Seafood ramen atau yang creamy ya? Oh ini yang seafood, creamy. Ini yang creamy. Ini Karatza creamy ramen. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita makan, jangan lupa untuk berdoa dulu. Oke, hampir saya lupa. Berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Let's go. Time to eat. Chan. Nah ya, ini yang tadi dari Karatza, creamy ramen. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak. Si mie-nya itu dia pedas, enggak creamy ya. Dan ini agak spicy. Jadi buat yang suka pedas-pedas, boleh banget cobain Karatza creamy ramennya. Cobain deh minumnya yang punya kamu tuh apa tuh? Ini ya? Itu ini ya. Ini mango Yakult. Mango Yakult. Oke. Okay. Gorgeous. So sweet sekali kamu. Harus dong so sweet. Seger gak? Seger banget. Aku jadi pengen. Melayang-layang di udara. Ini seger sekali guys. Ya kulitnya tuh benar-benar kerasa banget. Apalagi mangonya. Nah, berikutnya. Yang ada aku tunggu banget ini. Cumi bakar pedas favorit sekali. Manis. Oke, aku coba ya pemirsa. Kita coba ya pemirsa. Rasanya itu ya pemirsa, bener-bener bumbunya tuh meresap sampai ke dalam-dalam cuminya. Rasanya tuh pedas, manis, sesuai dengan namanya ya. Dan dia itu dibakarnya tuh pas, jadi nggak amis sama sekali. Cheese edik pasta. Oh, lihat kejunya. Wow. Ini kejunya nggak pelit sama sekali. Nggak pelit banget ya. Ini juga ada bacon bits-nya. Tapi ini halal. Ini enak banget. Aku mau nyobain dong. Aku sama nggak bisa berkata-kata. Aku nggak bohong. Cheese ediknya beneran kalau kalian suka keju. Ini harus dipesan banget. Ini harus dipesan banget ini karena pastanya tuh benar-benar lembut. Dan yang aku suka itu adalah cheese-nya nggak pelit. Jadi sesuai banget sama namanya. Dia tuh emang cheesy banget gitu. Lezat Endolita top kuliners banget. Nurse. Top kuliners. Pokoknya ini mah. Nih, bisa dilihat. Punya aku namanya Seafood Ramen dari Karatza. Oke, aku langsung aja cobain ya pemirsa. Udah ngiler gak? Ngiler dong. Tuh, lihat. Ada telurnya juga? Oh iya, ini ada telurnya juga nih. Kuahnya. Ini ada telurnya juga nih. Kuahnya itu manis pedas ya. Bener-bener pas udah nyampe lidah, itu langsung nyes banget seger. Jadi dia itu ada rasa manisnya dan juga pedesnya juga ada. Kenapa air mata warnanya bening? Kenapa air mata warnanya bening? Kenapa? Gak tau. Karena kalau hijau air maca. Ada aja ya guyonannya. Silakan air maca. Aku suka banget sama maca. Kita coba apakah ini enak atau enggak ya. Sayang kamu mau cobain ini gak? Mau. Gak boleh, soalnya ini enak banget. Ini enak banget pemirsa. Enak kan? Terus ada bobanya juga. Nih, ada kamu kalau pengen boba, pengen rasa matcha, udah langsung aja pesen matcha green tea. Oke, aku mau nyobain gado-gadonya nih. Di sini tuh ada telurnya ya, pemirsa. Ada telurnya. Terus di sini ada tahu. Terus ada apa lagi nih? Seledri. Wah, lengkap banget. Dan ini nih, ada ini lontong ya? Lontong. Ada lontongnya juga. Oh, bukan. Ini tuh kentang pemirsa. Ada kentangnya sama tahu juga nih. Aku cobain ya. Sedap. Coba gado-gado. Beneran deh. Ini gado-gadonya enak banget. Oke. Sekarang aku mau coba
iganya. Ya, iga. Ini juga disediain kuahnya buat iganya. Oke, pakai iga tuh biasanya langsung combo pakai nasi. Makan pakai nasi panas pemirsa. Iganya empuk, gurih. Ada manisnya juga, jadi manis dan gurih itu top kuliner banget lah. Ini kita belum coba nih. Ya, yang Bandung banget nih, ikonnya Bandung. Makanan khas Bandung. Bandung, Soto Bandung. Dari dapurku kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya segar. Pas masuk ke mulut tuh, dia tuh langsung bikin kita tuh jadi enak gitu perasaannya. Kayak, aduh enak banget. Sampai lupa kan, ada jeruknya. Kita peres ya, ini pasti segar banget. Dan di dapurku juga dikasih sambelnya. Mantap. Gimana rasanya? Ini segar banget. Enak ya? Hangat, segar, dagingnya juga empuk. Lihat dong dagingnya. Wah. Dagingnya tuh banyak banget pemirsa, ini gak pelit loh. Nah, makanan dari Mega Resto ini yang kita pesan itu ada. Ini ada nasi bakar. Nasi bakar dengan ayamnya bakar. Juga ayam bakar dengan sambalnya ditelengkapi dengan kerupuk dan ada tahu dan tempe. Kalau yang aku pesan nih sayang, aku pesan kesukaan aku nih. Apa itu? Nila goreng. Nila goreng. Nah, nila goreng ini udah termasuk dengan lalapannya. Terus juga ada sambelnya, pastinya dong. Terus ada tahu, tempe, dan juga kerupuk. Langsung aja kita coba. Coba ya guys. Pemirsa, nih, lihat. Nila goreng. Pakai sambelnya pemirsa. Kita cobain ya sambelnya dengan nilanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nila gorengnya pas banget. Jadi dia tuh di luarnya crispy, tapi di dalamnya lembut gitu. Jadi dia nggak keras sama sekali. Nilainya itu digorengnya pas. Pas ya. Ini nasi bakarnya. Pakai ayam. Ambil sambelnya. Ini udah combo mantap ini. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap banget. Ini sambelnya tuh pedesnya pas. Nggak yang pedes banget. Pedas yang ampe bikin kita sakit kepala. Tuh pemirsa, lihat deh. Ini satu tahu isinya komplit banget. Wow, ya. Kita coba. Wow. Oh, ada cuminya pemirsa. Ada cuminya. Nih. Ini cuminya. Jadi ini satu tahunya. Lebih berasa banget karena dia ada aroma cuminya juga. Tukang basreng potong kuku. Cakep. Ini tongseng dari Kukeriku. Wih. Langsung kita apa cobain. Apa tadi namanya? Aja. Tongseng. Tongseng. Wah, lihat. Ini sayurnya melimpah banget ya. Cobain, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, ini kuahnya. Itu benar-benar terasa banget ya bumbunya. Si rempahnya juga kerasa. Terus si sayur dan dagingnya tuh juga enak banget ya, kerasa banget ya. Tahu berintik pemirsa. Tahu berintik. Ini tahunya itu kriuk dan panas. Dia luarnya itu crispy yang aku lihat ya. Dan kemudian dia tuh dibalurin sama saus kriuk, panas, manis dari mayonesnya, gurih dari tahunya. Enak. Cocok banget buat cemilan siang-siang kayak gini. Cobain sebenarnya. Dari suaranya udah kriuk. Ini enak banget. Krenyesnya kerasa, gurihnya juga. Aku mau buka minumannya. Ini juga dari tahu berintik. Silakan. Yang ini lemon? Yang ini jeruk. Ini jeruk peras ori. Jeruk peras ori. Cobain deh. Cheers. Pokoknya kalau minum ini, itu badan tuh rasanya tuh kayak Sumriwing. Strawberry smoothies with ice cream. Dan satu lagi ada Legolas Mojito. Cobain. Coba. Ini ada es krim vanilanya guys tuh.
kelihatan nggak nih es krim vanilanya? Terus juga di sini ada potongan-potongan stroberinya. Hmm, segar manis. Wah. Segar dan manis. Nah, kalau ini namanya Legolas Mojito. Dia sedikit ada sodanya dan ini segar banget dan juga ada jelinya. Top kuliner, pasti kamu juga udah tahu ini minuman yang pastinya semua orang tuh suka ya, karena biasanya dia teh. Yang ini tuh kita pesennya milk tea. Milk tea. Pakai susu. Kita coba ya. 1, 2. Just. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh aku kenapa suka banget sama teh poci, milk tea-nya teh poci, karena ini tuh nostalgia banget. Dari susunya, dari dia tehnya, itu khas banget teh poci punya.